Di Mahkamah Konstitusi sudah memutus. Amar putusannya adalah permohonan pemohon tidak dapat diterima. Artinya yang ingin disampaikan MK bahwa tiga-tiga pemohon ini tidak bisa membangun argumentasi konstitusional bahwa hak konstitusional mereka dirugikan. Jadi tidak bisa membuktikan bahwa hak konstitusional mereka itu terlanggar oleh keberlakuan pasal 169N dan 227 huruf I ini. Jadi mereka tidak punya legal standing. Ya, di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tadi dinyatakan setelah melihat konstruksi berpikir pasal 169 dan 227 ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal itu bisa dinilai merugikan terhadap satu presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat atau pernah menjabat secara berturut-turut dua kali masa jabatan dan akan maju kembali. Jadi mereka ini potensial untuk dirugikan oleh keberlakuan pasal 169 dan 227. Yang satu lagi adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar untuk mengusung capres dan cawapres. Nah, pasal 169 dan 227 itu kemungkinan kalau dinilai itu bisa merugikan partai politik atau apa.